Ini abon enak sekali, abon ikan cakalang, tapi anak saya nggak suka. Waktu makan pun disisihkan, nggak mau. Coba kita ketanya ke anaknya ya, mau apa enggak? Adik, ikan. Hah? Nggak mau? Kenapa nggak mau? Nggak mau, abang? Oh, puasa. Makan. Cara mengatasinya ternyata gampang sekali. Anak-anak itu bisa dipelabuhi dikit sedikit ya. Jadi ikannya itu disisihkan sedikit. Nah, nanti dicampur dengan yang akan dimakan. Ini tadinya banyak sekali nih. Dia nggak tahu kalau saya selipkan di makanannya. Nah, seperti ini cara mengatasinya. Nah, gitu kita kasihkan ke anaknya. Mau apa enggak? Sudah deh, udah ya makan deh. Hah? Ih, nah oh, nasinya udah ada ya. Nah, jadi gak apa-apa, jadi seperti ini. Hei, yuk, yuk kita makan ikan. Jadi dari kecil harus dibiasakan makan ikan. Ikan. Mana ikan hiu? Oh, ini. Jangan makan ikan hiu besaran. Tunggu. Ya kan? Dia nggak tahu kalau ikannya ini ditaruh di sini. Kita campur juga semuanya ya. Kita campur semua ya. Nggak tahu dia. Jadi begitu caranya untuk mengatasi anak-anak yang tidak suka ikan. Kita selipkan sedikit-sedikit di makanannya. Selamat mencoba. Kalau ini, suka sekali dia. Quick.